Ya oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Adit Murti, YouTube-nya dunia pertanian. Nah, pada video kali ini saya akan coba membahas sedikit tentang tanaman ini. Ini baru saya cabut, yaitu cabai capsicum annuum. Nah, cabai yang ada di depan saya ini baru saja saya melakukan kegiatan panen ya. Jadi panennya hanya satu kali teman-teman. Panennya saya hanya satu kali, padahal cabai ini bisa panen berkali-kali, mungkin bisa sampai 9 kali mungkin. Nah, kendalanya adalah di cabai ini sudah terserang penyakit. Ya, penyakit, yuk kita cek penyakit apa aja sih yang ada di cabai ini. Dia dari bawah ya, ini dari akar. Kita cek ini akar dari cabai, biasanya kita bersihin dulu ya. Kalau dia ada terkena penyakit, nah di sini mungkin ada penyakit nah ini dia nih, bentol ya. Nah, apakah dia, oh tidak ada penyakit puru akar, jadi akarnya sehat ya, akarnya sehat. Kemudian dari batangnya sehat. Nah, ini yang bermasalah adalah daun. Jadi daun ini sudah penyakit kutu putihnya ya, ini sudah masuk ke dalam ini, mana dia, nah ini penyakit penyakit kutunya ini sudah masuk ke dalam, sehingga dia meninggal tuh, ada ke tangan saya juga ya teman-teman ya. Ini jadi misalkan musuh utama dari cabai ini penyakit si kutu putih. Nah, ini dia loncat tuh, terbang, twing, terbang, dia masih hidup. Jadi kalau misalkan sudah kena ini, yang kita terlambat sedikit aja, enggak kita kasih pestisida organik kah, pestisida kimia kan, nah, dia akan terkena ke anggota daun yang lainnya. Makanya sayang, sangat disayangkan sekali panennya hanya satu kali. Nah, ini juga banyak kan nih, padahal mungkin bisa cabai ini bisa sampai 9 kali teman-teman. Ini boleh dikatakan rugi lah nanam gara-gara penyakit kena kutu putih ini. Ini adalah musuh utama dari tanaman cabai. Jadi musuh utamanya tanaman cabai ya seperti inilah. Nah, dia sudah membentuk sarang di mana-mana ya. Biarlah dia terbang. Jadi kan kita coba tanam lagi. Nah, kita buka ini inti batangnya. Kalau misalkan dia sudah masuk ke dalam bagian pembuluh batang. Nah, ini dia sudah rusak nih ke dalam. Ya, sayang sekali ya. Aduh. Nah, itu jadi penyakit dari hama utama dari tanaman cabai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.